Okay, cerita dia macam ni. Abang Amir breakfast tadi, then dah order semua siap. Waiter tu datang. Dia datang, dia cakap, excuse me sir, hari ini apa saja yang awak order, awak akan dapat free coffee. Sebabkan, dan Abang Amir tanya, sebab apa tu dapat free drinks? Sebab hari ini adalah Mother's Day. Abang Amir tak tahu yang hari ini adalah Mother's Day. And Abang Amir terkedu sekejap. And dia bagi free coffee lah. And Abang Amir terkedu sekejap, mengenangkan, wow, walaupun Umi Abang Amir dah tak ada, masih lagi Abang Amir dapat free treats ni. Kan semacam istimewanya, hebatnya ibu itu. Kalau yang mana belum call mak, call lah. Hari ni kan Mother's Day. Sebab hari ni hari special. Asal pula? Hari ni hari special, bukannya hari ni Mother's Day, mother kena duduk rumah. Okay, now you listen baby. Memang hari ni, I pun baru tahu yang hari ni is Mother's Day. Tapi, actually, every day is a Mother's Day. Umi pernah cakap dengan I, why today nothing special? Because every day for me is special because I'm your mom, Umi cakap. So, sejurus awak melahirkan Khawla, awak adalah insan yang paling istimewa di mata semua orang kerana awak adalah seorang ibu. But today, disebabkan hari ni Mother's Day, it's just a wish. Macam, happy Mother's Day. Tapi, sebenarnya, setiap saat adalah Mother's Day bagi awak. Kami-kami ni semua ni harus menghargai pengorbanan seorang ibu. Termasuklah you, mama, kak adik. Kak adik pun ada anak. So, kalau contoh you cakap I tak wish kat you, itu semua hanyalah ucapan cukup syarat saja disebabkan hari ni adalah Mother's Day. Tapi I want you to know yang every day is a special treatment for you. Nanti bila Khawla dah besar, you bayangkan every day Khawla akan jumpa you. Sayang ibu, thank you so much for giving birth. Apa ni ibu? Khawla nanti bila dah besar, dia akan cakap, thank you ibu, thank you kerana melahirkan Khawla. You nak dia cakap benda tu setahun sekali saja ke hari-hari? Hari-hari. Yes. So, hari-hari adalah hari ibu atau hanya setahun sekali? Every day, every day, every second. Exactly. But since today is a Mother's Day, I just want to wish you happy Mother's Day. Okay. Okay, baby. Bye. Love you. Apa yang ni? What's your plan? Tak tengah kerudai. Ibu dengar ada bunyi propopon. Ibu dengar ada bunyi propopon. Engkau lah bersama putingnya, always. Tengok tangan tu. Ibu dengar dia propopon. Propopon. Propopon.